Bila Dajjal ini keluar, maka umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia hanyalah 40 hari sahaja. Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu seperti setahun. Apabila Dajjal itu keluar, Allah memberikan umur kepadanya hanya 40 hari. Okay, lega. Tiba-tiba Nabi sambung hadis tu, Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu akan menjadi seperti setahun. Tempoh yang Nabi sebut itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tempoh tu kiasan ke hakikat? Kata para ulama, tempoh itu hakikat. Setahun itu hakikat. 24 jam darab 365. Hari ini satu hari 24 jam. Hari pertama Dajjal muncul di Asfahan, di Khurasan, panjang hari pertama itu 8760 jam. Berubah tak tuan-tuan cuaca? Berubah. Berubah tak cara ibadah? Berubah. Berubah tak cara hidup? Berubah. Berubah tak cara makan? Berubah. Macam mana tak berubah? Sehari jadi 8760 jam. Apa bukti hari pertama kemunculan Dajjal itu panjangnya sama seperti setahun itu hakikat? Buktinya ialah soalan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tengok, bila Nabi sebut hadis ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul sehari bersamaan dengan setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu? Sahabat tanya soalan ni. Ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul itu, yang panjang jadi setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu? Nabi kata tidak. Ha, dengar tuan-tuan, ini fiqah zaman Dajjal. Fiqah itu berubah sikit. Nabi kata tidak. Uqduru lahu qadrah. Tak cukup kamu solat hari itu yang panjang setahun itu 5 waktu. Bahkan kalian mesti membuat anggaran kepada setiap waktu solat. Anggaran macam mana tuan-tuan? Macam ni. Kita tengok pada hari yang Dajjal keluar tu, kita tengok jam. Kalau ada jam lah. Cuaca tak berubah, gelap. Dah berapa kali pusing 12 jam, gelap. Maka ketika itu kita tetap perlu solat zuhur. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia macam ni. Bila masuk subuh, contohnya pukul 6, kita tengok cuaca gelap, kena sembahyang subuh. Berlalu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam cuaca gelap, kena solat tak zuhur? Kena solat. Habis kita solat zuhur, jam 1 berlalu lagi 2, 3, 4, kita tengok jam, jam 4 cuaca macam tu juga, kena solat tak asar? Kena solat. Itu maksud Nabi, tidak cukup ketika itu kamu solat 5 waktu sahaja dan kamu mesti membuat anggaran. Dah selesai. Itu secara ringkas. Itu solat. Kemudian kata Rasulullah, hari kedua Dajjal panjangnya seperti sebulan. Panjang hari kedua menjadi seperti sebulan. Maksudnya 24 darab dengan 30. Berapa jam hari itu? 720 jam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, suasana macam mana waktu tuan-tuan? Macam ni kah? Ada kuliah maghrib, orang pergi kerja? Tak tahu, saya tak boleh beri jawapan. Ketika itu manusia akan menghadapi buat kali pertama pengalaman dalam masyarakat itu, bagaimana mereka nak hidup satu zaman sehari jadi 720 jam. Adakah budak-budak, anak-anak kita pergi ke sekolah kah? Kita pergi kerja kah? Wallahu'alam. Hanya Allah yang mengetahuinya zaman itu. Kemudian kata Nabi, hari yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu. 24 darab dengan 7, 168 jam. Dan hari yang keempat kata Nabi SAW, barulah hari itu berjalan seperti hari-hari biasa kalian. Hari keempat. Semua sekali tuan-tuan, 365 campur dengan 30 campur dengan 7 hari campur dengan 27, semua sekali lebih kurang 429 hari. Lama tuan-tuan. Benda kedua yang paling besar yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, yang pertama solat, yang kedua yang paling besar ialah apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang akan berlaku ketika mana
hari yang panjang yang Dajjal itu keluar, kata Rasulullah, Dajjal akan mengelilingi bumi. Tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong, tidak ada kawasan kecuali dijejaki oleh Dajjal. Tidak ada kampung atau bandar kecuali sampai Dajjal. Pada hari pertama Dajjal keluar, tidak akan ada setitis pun air untuk diminum, dan tidak akan ada sekeping roti pun untuk dimakan. Tuan-tuan, Nabi sebut tidak akan ada setitis air. Zaman hari ini kita tengok, ish, air banyak ustaz. Tuan-tuan sekalian, itu sebab tak berlaku kemarau. Cuba berlaku kemarau. Tuan-tuan, Malaysia ni kalau Allah sekat hujan 3 bulan, berapa negeri akan mula mencatur air? Baru 3 bulan, kalau 5 bulan, kalau 7 bulan, kalau 10 bulan. Setahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah SWT, contohnya, contoh, Allah mengkemaraukan negeri kita. Jadi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, pada hari pertama keluar Dajjal, air ini tidak ada setitis pun. Nih, setitis pun tak ada. Tadi kita kata, sebulan boleh simpan ustaz, kan? Lima beg beras cukup lah. Masalahnya ialah hari pertama sudah tidak ada lagi sekeping roti dan setitis air. Siap. Orang berperang tak tuan-tuan? Tak ada makanan orang berperang tak? Perang. Orang sanggup bergaduh? Bergaduh kalau tak ada makanan.